Wow, tanamannya bagus banget, tanam bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama Yana ya. Kali ini saya mereview tanaman bunga dan melihat air mancur di taman. Ikuti terus ya perjalanan kami. Gimana punya kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sehat apapun, kerjaannya lancar, rezekinya tambah banyak dan sehat selalu tentunya ya. Nih, aku lagi turun tangga ini. Cuaca hari ini sangat cerah banget. Lihat itu mendungnya biru. Awan biru. Nah, aku melihat air mancur di sini ya. Airnya jernih banget. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 10 ini air mancurnya. Jernih banget ini. Wah, kelihatan sangat jernih airnya. Ini ada bunga mawarnya, mawar tutip. Ini ada yang pink, ini putih bersih ini. Bagus-bagus ya. Bagus ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sana juga banyak ini tanaman bunganya, bunga mawar ini teman-teman. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat bagus dan cerah. Ini warnanya kuning. Ini jalan itu ya, olahraga ini. Ini saya copot ini sepatunya, jalan ke sini. Ini jalan bebatuan ini. Ini untuk rematik juga bisa ini jalan di sini. Sakit tapi ini di kaki. Bagus loh batunya. Ditata rapi nih. Olahraga di sini. Tempat olahraga. Kita turun ke sana. Nah, aku mau review ke sini. Pemandangannya bagus. Tamannya warnanya wungu ini. Saya nyoba ke sana teman-teman. Ada bunga di sana. Saya lihatkan dari atas. Ya kan, awalnya biru banget. Ini mataharinya di sini nih sekitar jam hampir jam 11.30 ini. Ada tempat duduknya. Tadi di sana air mancurnya, teman-teman. Nah, di sana air mancurnya. Nah, ini aku ke sini. Ini banyak sekali bunganya. Saya dekatkan di sini. Ini bunga mawar, banyak bunga mawar. Pohon cemaranya juga tinggi. Ini ada namanya bunga Prunus. XYD ini.
gugur ini ya, nggak ada dana. Itu di sana itu tempat kolam renang ya, kalau berenang di sana itu lewatnya atas sana. Bunganya bagus. Saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman. Video kali ini, lain kali kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga terhibur. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komennya. Saya tunggu. Terima kasih, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum.